Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bibi semuanya. Selamat malam, selamat lagi pada sholat tarawih ya, ibu-ibu. Selamat menunaikan sholat tarawih ya, seperti itu. Kalau Mama Jihad, terus terang udah nggak ikut tarawih, soalnya udah nggak kuat, ibu-ibu. Udah apa namanya? Udah nggak bisa napas, engap, jadi nggak ikut gitu ya. Nah, sekarang ibu-ibu juga lagi pada sholat tarawih, Mama Jihad enggak di rumah. Nah, kebetulan Mama Jihad mau sedikit menjawab pertanyaan ibu-ibu, teman-teman. Bilang gini, Mama Jihad kok belum lahiran ya? Belum lahiran enggak? Belum, ini itu malam Sabtu ya. Belum, Mama Jihad juga belum lahiran, belum ada kontraksi apa-apa, belum kayak belum keluar keputihan, belum, itu belum. Jadi, enggak tahu kapan, tapi memang sudah lewat dari HPL kayak gitu. Tapi memang banyak juga yang bilang gini katanya, Mama Jihad apa mungkin kerok hitungan bulan? Enggak kerok, tapi memang belum ya. Mama Jihad enggak pergi ke rumah sakit lagi untuk periksa lagi, belum, enggak tahu besok, enggak tahu apa kapan gitu menanyakan lagi. Tapi kata orang kampung, kata Nek kayak gitu, nanti juga lahiran lah gitu kalau udah waktunya. Kalau orang Sunda bilang semua punya dauh kayak gitu, nunggu aja sih Mama Jana ya, belum. Tapi memang jalan itu udah nggak kuat jalan gitu, tapi nggak apa-apa juga ya, karena di yang masak juga si Baba Jian kalau sore, karena dia bukan karena oh istri pemalas apa gimana, karena dia memang juga bikin video gitu, kayak Teh Dede belajar bikin video juga, jadi mereka punya konten sendiri-sendiri ya, walaupun ala kadarnya, nggak apa-apa kan, kesibukan gitu, karena kesawah kan udah nggak ada. Nah, ibu-ibu kemarin ada yang minta gini, Mama Jihad tolong videoin dong keseharian ataupun pas sahur kayak gitu. Mama Jihad nggak bikin video sahur tuh karena mereka yang nyiapin makanan itu si Baba, nanti kalau udah siap baru pada bangunin gitu anak-anak kayak gitu, jadi makan yang sore itu buat sahur, jadi nggak ada yang aneh kayak gitu. Tapi Mama Jihad bikin video sedikit-sedikit yang keambilnya ya. Ini baru jam 2. Lihat orang-orang sudah nyawanya udah tinggal separuh kayaknya. Entong bawa didinya. Seperti itu ibu, nanti akan videoin sedikit-sedikit sehariannya. Ada ketan jeruk, wah mana madu? Itu bekas jeruk bekas kemarin buka puasa belum diangkatin tuh. Tahu kalau sore jam seberapa teh? Setengah empat. Coba gue habis belanja beli. Naon teh tapi kantong naon? Bawang. Lalu titik teh. Oh, bawang bayi mah ayah. Oh, sep nih kitanya. Bawang belanja. Eta suku. Masak tempe. Tuh, kalau udah sekitar jam 4 persiapan masak. Hari ini masak tempe, ngin video mah. Oh, ngin video. Nah, mau bikin video juga cara masaknya. Kegiatan ibu-ibu ngebuburit. Masa makatnya gitu atau mau bodas? Thank you.
yang lagi bikin video, ibu-ibu lihat. Ngabuburit. Tapi kenapa, Mah? Bikin es buah tuh. Ini ada apa namanya? Lengkeng ya, apa leci. Ini apel sama buah pir. Nanti mau bikin es buah. Es buah ya kayak gitu. Karena jaga puasa. Masak apa, Teh? Lagi mau menggoreng mihro. Ini? Itu mihro, mihro. Itu? Pusing sama. Jadi ibu-ibu ini apa namanya bikin sirupnya mau marjan saja, murni ya. Marjan cuman ada campuran apel sama pir, terus buah lengkeng, udah gitu aja. Itu akan seger, makanya bikinnya dari awal ya. Ini akan seger kayak gitu ya. Ini udah direndam. Tangannya bersih kok ya. Jadi kadang-kadang kepingin juga minum kayak gini, seger gitu ya. Oh ibu-ibu, cuman taruhnya di freezer ya. Jadi tinggal itu aja. Masukin ke sini ya, udah. Itu aja, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi orek tempe pakai cabe hijau ya. Nah, ini ada semangka kuning. Ini lotek dari ini ya. Ini ada chicken buatan Mamajian. Yang ini tumis jamur sebelum tarawih, ibu-ibu biasanya suka ada di sini sebelumnya. Kadet sama wacai jasir. Sahur, ibu-ibu sahur. Narunutan, ibu-ibu sahur. Petenya? Petenya ingin tamas. Petenya puasa mana remote tukangan tak ada kekejut. Sudah bu, sudah sahur ayah. Ayah mana? Dan ini suasana pagi-pagi ibu-ibu tuh. Majid udah bangun dan itu belum pada bangun, itu udah cengeli. Majid lagi nyuci sambil nyuci gitu. Pagi-pagi begini. Belum lahir juga ibu-ibu ini. Aduh, udah 10 ini. Udah 9, Majid udah 10. Udah 10. Ini orang pada tidur. Kalau Nek lagi apa ya Nek, bangun tidur langsung TV. Nek lagi nyuci ini sarung bantal apa-apa dicopotin.